Padahal dengan kata-kata bahagia campur senang campur aduh gimana ya, baru kali ini ada Bapak Presiden datang ke pasar yang begitu wajah-wajah kata begini sudi turun ke pasar, itu suatu kebanggaan tersendiri. Pagi hari ini saya ingin cek juga harga-harga seperti di pasar-pasar yang lain di Kabupaten Malang. Saya melihat harga-harga di sini sangat bagus, sangat bagus. Kayak saya melihat daging ayam bisa harganya Rp34.000, bawang merah juga di harga Rp26.000, murah sekali di sini. Ini saya kira apa baik karena memang sebagian besar produksinya di Kabupaten Malang. Untuk inflasi artinya di sini terkendali, pasokan baik. Pagi hari ini saya ingin cek juga harga-harga seperti di pasar-pasar yang lain di Kabupaten Malang. Saya melihat harga-harga di sini sangat bagus, sangat bagus. Kayak saya melihat daging ayam bisa harganya Rp34.000. Bawang merah juga di harga Rp26.000, murah sekali di sini. Ini saya kira apa baik karena memang sebagian besar produksinya di Kabupaten Malang. Untuk inflasi artinya di sini terkendali, pasokan baik. Ya. Ya, memang utamanya kami bertiga dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, dengan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk-produk Pindad ini meningkat sangat tajam. Jadi kami akan rapat nanti di Pindad dengan Dirut, dengan komisaris utama semuanya, ingin memutuskan ke arah mana Pindad ini akan dibawa. Karena memang ada sebuah demand, permintaan yang sangat besar sekali dari luar untuk ekspor. Ya. Hah? Ini kita mau ke Pindad. Ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Langkah ini,
ini. Jadi LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi mengenai kelangkaan nanti biar Pak Menteri BUMN yang jawab ya, karena itu menyangkut Pertamina di bawah beliau ya. Tanyakan. Ini yang sebelah kiri adalah lini untuk telor, Pak. Jadinya seperti ini. Pasang-pasang ini, tetapi sebelumnya ini telor. Ini lagi ngecek yang mana yang error atau kurang bagus diambil. Tetapi kita punya mesin otomatis yang secara otomatis juga disensing. Dibuang, diambil, dibuang. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Karena di setiap kunjungan saya ke negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru. Sebelum diberi PMN, produksi Pindad untuk peluru ini 275 juta peluru. Setelah kita beri PMN sebesar 700 miliar, produksinya meningkat menjadi 415 juta peluru, hampir dua kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan. Baik yang berkaitan dengan peluru, baik yang berkaitan dengan kendaraan, baik yang berkaitan dengan senjata, semuanya. Karena permintaannya banyak. Tetapi tadi di rapat intern tadi saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kita bermitra. Akan lebih baik kalau kita mencari partner, sehingga pengembangan dari Pindad ini akan menjadi lebih cepat lagi. Setelah ini, setelah mendapatkan tadi input-input, nanti akan kami rataskan dan kita putuskan akan kemana Pindad dibawa. Tetapi yang jelas, yang kedua, akan kita geser Pindad yang ada di Bandung untuk dipindahkan ke, secara bertahap, dipindahkan ke kawasan industri di Subang yang dimiliki oleh Kementerian BUMN. Sehingga betul-betul memiliki sebuah lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang sangat baik. Saya rasa itu. Pak, artinya yang di Turen tidak ada pemindahan ke Subang juga, Pak? Tidak. Ya mungkin untuk pengembangan, di sini tetap, untuk pengembangannya mungkin bisa saja di, kalau memang partnernya mau minta jumlah produksi yang gede ya, kalau di sini masih ada lahan, bisa, kalau enggak, bisa di, juga dibangun di Subang. Oke? Terima kasih, Pak. Terima kasih.